Bagus Ben, bagus Ben. Yes, 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 good, good. Bagus. Viral foto Anya Geraldine tanpa busana, begini reaksi Baim Wong. Sosok Anya Geraldine hampir tak pernah lepas dari sorotan publik. Sejumlah unggahannya di Instagram kerap kali membuat warganet penasaran. Salah satunya, potret yang baru-baru ini ia unggah. Pada Minggu 5 April 2020 kemarin, Anya Geraldine memamerkan sebuah potret dirinya tengah berpose dengan berlumuran cat hingga mengundang perbincangan. Potret tersebut memperlihatkan selebgram satu ini tengah duduk bersila. Namun, lutut Anya Geraldine dinaikkan hingga menutupi bagian dada, memberikan kesan penasaran kepada warganet. Tak banyak keterangan yang disampaikan oleh Anya Geraldine pada foto tersebut. Di situ, ia hanya menuliskan "Please me" ditambah dengan emoticon love. Potret yang diunggah Anya tersebut tampak memperlihatkan dalam format hitam putih. Namun, pose Anya tersebut memberikan kesan seksi. Beberapa selebriti sampai ada yang menjadikan potret Anya ini gurauan. Mereka adalah Baim Wong dan Babe Capita. "Bajunya dimakan hiu, kasian," ujar Baim Wong. "Tinggal digoreng aja nih ayamnya, jadi bingung mau pilih potongan yang mana," celetuk Babe Capita. Sebelumnya, Anya Geraldine juga sempat mengunggah video singkat dirinya sedang berada dalam sesi foto. Di situ, Anya tampak sedang diarahkan oleh seorang fotografer. Tubuhnya berlumuran cat pink, namun ia tampak mengenakan busana mini. "Strawberry milkshake with cherry on top," tulis Anya dalam keterangan videonya.